Halo guys, hari ini aku akan bermain sama Mipan dan Zuzuzu guys. Kita akan pergi ke rumah Mipan karena aku dengar Mipan dan Zuzuzu lagi makan-makan. Dan sepertinya itu enak sekali guys, aku mau juga. Mipan dan Zuzuzu, wah makanannya banyak sekali. Lihat, makanan sangat banyak dan sangat enak. Mipan dan Zuzuzu, kalian lagi makan-makan ya? Iya om, kita lagi makan-makan. Kita lagi mukbang. Wah, Mipan dan Zuzuzu, makanan kalian sangat banyak dan terlihat sangat enak. Apakah aku boleh minta Mipan dan Zuzuzu? Aku soalnya lagi lapar nih. Gak boleh, om gak boleh makan. Apa? Aku tidak boleh. Iya, om tidak boleh makan semua yang ada di sini. Om harus beli sendiri. Oh, kalian kok tidak boleh memberi aku makanan? Kenapa kalian sangat pelit? Ini kan makanannya banyak sekali, Mipan dan Zuzuzu. Karena pelit itu kan tidak boleh. Wow, om pergi saja sana. Pokoknya om tidak boleh di sini. Ya, kenapa kalian sangat jahat sekali, Mipan dan Zuzuzu? Kenapa aku tidak boleh makan makanan yang ada di sini? Aku kan juga lapar. Aku ingin ikut kalian untuk makan-makan. Nyam, nyam, nyam. Ayo kita makan, Zuzuzu. Jangan bagi-bagi, om. Tidak, Mipan dan Zuzuzu. Kalian pelit sekali. Aku tidak dikasih makan. Baiklah, aku pergi saja dari sini. Tidak guys, Mipan dan Zuzuzu sangat pelit. Aku tidak dibolehin untuk makan-makan makanannya. Oke guys, karena Mipan dan Zuzuzu pelit, aku jadi punya ide guys. Bagaimana kalau kita hantui Mipan dan Zuzuzu guys? Kita takut-takutin dia. Kita akan ngeprank Mipan dan Zuzuzu supaya takut guys. Karena dia pelit sama aku guys. Siapa suruh dia pelit? Jadi aku akan kerjain mereka dengan cara aku akan berubah jadi hantu nanti guys. Dan juga guys, supaya prank ini berhasil dan membuat Mipan dan Zuzuzu takut, aku butuh bantuan kalian. Ayo guys, diklik tombol like-nya dulu yang di bawah sampai 50 ribu like dan juga di subscribe ya guys. Karena dengan tekan tombol like, kalian akan berbuat baik kepada aku. Dan orang baik pasti akan masuk surga guys. Jadi aku doain buat kalian yang klik tombol like sekarang akan masuk surga ya guys. Amin. Oke guys, kita akan bikin yang serem di depan rumah Mipan dan Zuzuzu guys. Untuk ngeprank mereka, pertama aku akan pura-pura meninggoy dulu guys. Oke, kita akan bikin yang serem ya guys. Oke, seperti ini dan seperti ini guys. Lalu kita cari lagi yang lain yang serem-serem guys. Oke, untuk nakutin Mipan dan Zuzuzu guys. Tenang, di sini banyak banget yang bisa aku lakukan untuk membuat yang serem guys. Nah, jadi di sini aku akan taruh sebuah villager. Lihat guys, ini serem banget kan guys. Jadi ceritanya kita itu lagi diserang guys sama hantu. Untuk nakutin Mipan dan Zuzuzu guys. Karena dia lagi asik makan, jadi dia tidak akan tahu guys. Semoga aja berhasil ya guys. Dan sekarang di sini aku akan membuat diri aku itu penuh dengan warna merah ya guys, supaya Mipan dan Zuzuzu takut. A few moments later. Oke guys, kalian lihat. Aku sudah siap untuk pura-pura meninggoy guys, supaya Mipan dan Zuzuzu percaya. Sekarang langsung aja guys, kita bakalan tiduran di sini ya guys. Oke guys, lihat di sini aku sudah siap. Aku sudah tiduran dan aku sudah pura-pura meninggoy guys. Sekarang kita tinggal panggil Mipan dan Zuzuzu saja guys, supaya dia takut melihat ini semua. Kita akan ubah ini menjadi malam hari dulu ya guys. Oke, kita akan ubah. Oke, sudah malam. Oke, sekarang kita akan panggil dia ya guys. 1, 2, 3. Mipan dan Zuzuzu, tolong. Mipan dan Zuzuzu, tolong aku. Zuzuzu, tolong. Aku kesakitan. Tidak. Loh, om kenapa? Ini apa yang terjadi om? Ini Mipan dan Zuzuzu. Tadi aku ketemu sama hantu yang sangat mengerikan. Dan sekarang sepertinya aku akan meninggoy Mipan dan Zuzuzu. Apa? Hantu? Iya hantu. Hantunya kayak gimana om? Hantunya itu mirip Zuzuzu. Kalian harus hati-hati. Sepertinya kalian harus pergi dan tidur sebelum hantu itu menyerang kalian, Mipan dan Zuzuzu. Tidak. Guys, Mipan dan Zuzuzu ketakutan. Lihat,
Mereka berdua langsung tidur, guys. Mereka ketakutan karena ngeliat aku seperti ini, guys. Dia kira ada hantu beneran, padahal tidak ada hantu, guys. Oke, Mi Panda Zuzuzu udah tidur, guys. Sekarang kita akan takut-takutin dia lagi. Let's go, guys. Oke, kita akan ubah ini semuanya, guys. Kita akan naruh hantu yang banyak di depan rumahnya, guys. Dan kita bakalan lihat, oke? Tapi sebelum itu, guys, aku membutuhkan potion untuk aku supaya bisa menghilang. Supaya Mi Panda Zuzuzu itu tidak menyadari keberadaan aku. Oke, kita akan coba berikan efek aku untuk menghilang, guys. Nah, lihat. Efek aku menghilang. Gak kelihatan kan, guys? Tidak ada efeknya sama sekali. Jadi, dia tidak akan tahu, guys, kalau ada aku. Sekarang, kita akan takutin dia, guys. Oke, pertama kita akan kasih sebuah di sini. Wah, lihat, guys. Serem banget. Kita akan taruh di depan rumah Zuzuzu seperti itu, guys. Lalu kita akan taruh juga di rumah Mi Pan. Bentar, kita cari, guys. Aku udah siapin di sini banyak sekali yang seram-seram untuk nakutin Mi Panda Zuzuzu, guys. Oke, kita akan taruh sebuah zombie di sini, guys. Lihat, ada zombie yang sangat mengerikan dan seram, guys. Kita akan lihat, guys. Pasti ini 100% berhasil membuat Mi Panda Zuzuzu ketakutan, guys. A few moments later. Oke, guys. Guys, sudah siang hari, guys. Oke, sekarang kita akan pancing Mi Panda Zuzuzu keluar ya, guys. Aku akan mengeluarkan suara. Oke, guys, aku sudah siapkan trompet untuk memanggil Mi Panda Zuzuzu. Kita bakalan lihat, guys, apakah mereka takut atau tidak ya. Kita akan lihat dari jauh, guys. 1, 2, 3. Kita panggil, guys. Nah, pasti Mi Panda Zuzuzu akan bangun dari tidurnya. Wah, apa itu, kata Mi Pan. Oke, guys, Mi Pan sedang menyadari itu Zuzuzu, guys, sudah keluar. Serem banget suaranya. Tidak. Lihat, guys, Zuzuzu ketakutan, guys. Dia lari-larian. Wah, itu Mi Pan juga, guys, kalian lihat. Wah, Mi Pan ketakutan, guys, dia teriak. Apa ini? Lihat, guys, Mi Pan ketakutan. Kok banyak sekali zombie, kata Zuzuzu, guys. Serem banget. Lihat, guys, Zuzuzu sampai gak berani ke rumahnya lagi, guys. Wah, banyak bagian tubuh zombie, guys, kata Mi Pan. Sangat menakutkan. Mi Pan ketakutan, guys. Bahkan Mi Pan mau muntah. Rasakan itu, Mi Pan dan Zuzuzu. Siapa suruh kalian tidak mau bagi-bagi sama aku? Lihat, guys, bahkan Mi Pan tidak mau melihat ke belakang, guys, karena sangat seram sekali. Ayo, Mi Pan, kita lari. Lihat, guys, Zuzuzu kabur dong. Wah, Mi Pan dan Zuzuzu kabur, guys. Loh, mereka mau kemana? Kita akan tinggal di rumah Om dulu, Mi Pan. Wah, mereka berdua ingin tinggal di rumah aku, guys. Bentar, kita bakalan lihat, guys. Wah, lihat. Mi Pan dan Zuzuzu ketakutan dia sama ini semua. Dia gak berani tinggal di rumah aku, guys. Lihat, dia gak berani tinggal di rumah mereka sendiri, guys. Mereka malah tinggal di rumah aku, guys. Oke, guys, sepertinya berhasil ngeprank Mi Pan dan Zuzuzu, guys, dengan menakut-nakutinya dengan zombie. Oke, kita akan prank dia lagi, guys. Kita akan buat sebuah ruangan buat tanah untuk menjebak Mi Panda Zuzuzu ya, guys. Oke, guys, kita akan pergi ke bawah tanah. Kita akan bikin ruangan bawah tanah yang sangat mengerikan, guys. Oke, karena dia lagi ada di rumahku, guys. Kita akan bikin ruangan bawah tanah di rumah aku, guys, untuk menakuti Mi Panda Zuzuzu. Nah, seperti di sini bagus, guys. Oke, nanti aku akan pancing Mi Panda Zuzuzu ke sini supaya dia nanti akan masuk ke dalam jebakan aku, guys. Dan nanti aku akan takut-takutin dia, guys. Aku akan berubah menjadi hantu untuk nakutin dia. Yang pertama, aku akan buat ruangan bawah tanah dulu, guys. Kita akan bikin ruangan bawah tanah, dan di sini tuh kayak kuburan gitu, guys, aku akan buatnya. Jadi di sini nanti bakalan banyak yang seram-seram untuk nakutin mereka berdua, guys. Oke, nah sepertinya ini sudah sangat dalam ya, guys. Oke, dan sekarang kita akan perbesar ruangan ini, guys. A few moments later. Oke, guys, ruangan besarnya sudah aku buat, guys. Lihat. Dan di sini aku akan kasih air supaya nanti pas jatuh nggak meninggal ya, guys. Oke, kita kasih air. Dan di sini kita akan bikin yang lebih seram lagi, guys, untuk nakutin mereka. Kita akan taruh ikan-ikan bau seperti ini, guys. Lalu kita akan taruh zombie-zombie meninggoy. Lalu di sini ada villager, kita akan taruh juga. Lihat, guys, ini bakalan serem banget, guys. Pasti Mi Panda Zuzuzu bakalan ketakutan, guys. Nah, kita akan kasih torch seperti ini, guys.
Kita akan kasih torch. Oke, lalu kita akan bikin sebuah rintangan untuk dia melewatinya, guys. Pasti dia bakalan ketakutan. Jadi kita akan bikin sebuah rintangan untuk dia berhasil kabur dari sini. Nanti habis itu aku bakalan takut-takutin dia, guys. Jadi hantu gitu ya, guys. Karena Mi Panda Zuzuzu sangat takut dengan hantu, guys. Nah, seperti ini, guys. Setelah di sini kita akan bikin dia masuk ke sebuah lorong, guys. Oke, dan di lorong ini aku akan kasih darah, guys, supaya lebih seram. Pasti Mi Panda Zuzuzu bakalan ketakutan banget, guys, karena di Minecraft ini sangat mengerikan dan sangat seram. Oke, semoga aja aku berhasil ngeprank dia ya, guys. Dan di sini nanti aku bakalan takut-takutin dia. Kalian lihat aja, guys, serem banget kan? Sangat-sangat horor, guys. Nah, kita akan kasih ini, guys. Lihat. Yang bergantungan seperti ini, guys. Kita akan kasih yang bergelantungan seperti ini. Nah, ini dia. Lalu di sini aku akan buat sebuah dispenser, guys. Yang nanti kalau dipencet dia itu akan muncul sebuah wither, guys. Nah, kita akan taruh di sini, lalu kita isi dengan wither, guys. Oke, kita isi dengan wither. Kita tinggal taruh tombol batu. Oke, tombolnya kayu aja, guys, supaya terlihat sama. Oke, seperti ini. Lihat, guys, jadi ini kalau diinjak akan muncul sebuah wither, guys. Kita akan coba ya. 1, 2, 3. Nah, lihat, guys, akan muncul wither untuk nakutin Mi Panda Zuzuzu, guys. Tapi untuk sekarang kita akan hilangkan dulu wither ya, guys. Oke, kita hilangin. Oke, sudah. Di sini kita akan bikin ruangan yang penuh dengan lava, guys. Oke, kita akan perbesar dulu ruangannya, guys. A few moments later. Nah, ruangannya sudah sangat-sangat besar, guys. Sekarang kita tinggal hancurkan ini untuk kita jadikan lava, guys. Kita akan bikin rintangan yang sangat susah. Kita akan kasih lava seperti ini, guys. Kita kasih lava yang sangat-sangat banyak. Oke, lava kita kasih yang banyak. Lalu kita bikinin dia parkour, guys. Kita bikinin dia sebuah rintangan, guys. Nah, seperti ini, guys, rintangannya untuk dia lewatin sampai akhirnya bisa ke sebelah sini, guys. Oke, dan di sini kita akan bikin yang lebih seram lagi ya, guys. Kita kasih mungkin skeleton-skeleton gitu, guys. Oke, di sini kita kasih, loh, dia malah jatuh. Nah, seperti ini, guys, skeleton-skeleton kebakar gitu, guys. Kita akan kasih, lihat. Serem kan, guys? Dia ngambang-ngambang gitu, guys. Pasti Mi Panda Zuzuzu bakalan takut sama ini, guys. Dan juga jangan lupa di sini ya, bergelantungan yang sangat banyak. Wah, seram sekali, guys. Aku sangat tidak sabar melihatnya nanti. Pasti Mi Panda Zuzuzu bakalan ketakutan, guys. Ini beneran horor banget, guys, tempatnya kalau kalian lihat. Ini karena Mi Panda Zuzuzu tidak mau berbagi makanan dengan aku, guys. Aduh, ini kenapa muncul, guys? Kepencet. Jadi kita prank dia, guys. Oke, guys, kita akan lanjut lagi untuk nakutin Mi Panda Zuzuzu ya, guys. Jadi di sini kita akan kasih yang lebih serem lagi, guys. Oke, guys, ini akan menjadi ruangan untuk nakutin Mi Panda Zuzuzu, guys. Di sini kita akan kasih yang lebih seram lagi, guys. Bentar, aku akan cari dulu ya, guys. Nah, yang pertama kita akan taruh ini, guys. Lihat, ini serem banget, guys. Mi Panda Zuzuzu pasti akan ketakutan dan akan terkena jump scare karena serem banget, kalian lihat. Aku aja melihatnya sangat merinding, guys. Lalu di sini ada villager dan di sini ada mobil, guys. Mobil dan di dalamnya lihat, guys, ada sebuah hantu. Oke, dan di sini kita akan taruh lagi dead zombie. Oh my god, nih serem-serem banget, guys. Kalian lihat, dan sebuah kuburan, guys. Nah, ini dia. Oh, kebesaran ya kuburannya. Oke, jadi nanti dia akan lari ke sebelah sini dan ketakutan. Tidak ada jalan lain, guys. Dan aku akan mengejar dia dari sini, guys. Aku akan menakut-nakutin Mi Panda Zuzuzu. Dan pasti dia bakalan takut, guys. Oke. Nah, jadi di sini aku akan bikin jebakannya, guys, supaya dia jatuh ke paling bawah, guys. Oke. Di sini aku akan kasih sebuah snow salju, guys. Jadi ketika dia injek, nanti dia akan jatuh ke paling bawah. Oke, seperti ini, guys, kita buat. Jadi dia akan parkur lewat ini nih. Dia akan jatuh ke paling bawah dan langsung ke air, guys. Dan di sini dia pasti bakalan ketakutan banget, guys. Oke, sekarang kita akan lanjut prank Mi Panda Zuzuzu, guys. Tapi sebelum itu, guys, aku akan taruh sebuah diamond di sini supaya nanti Mi Panda Zuzuzu berniat untuk mengambilnya, guys.
Oke guys, di sini aku akan menghilang lagi supaya nggak ketahuan ya guys. Let's go, kita akan menghilang guys. Nah, aku sudah menghilang guys. Oke guys, sekarang kita tinggal mencari Mi Panda Zuzuzu guys. Oke, kita harus buat dia ada di dalam rumah. Kira-kira di mana ya Mi Panda Zuzuzu? Oke, kok di sini nggak ada dia? Oke guys, dia di mana? Dia lagi di luar situ guys. Lihat. Lihat, dia lagi di situ guys. Katanya sangatlah aman, tidak ada hantu lagi, jadi bisa santai-santai. Wah, tidak. Ternyata Mi Panda Zuzuzu udah nggak takut lagi dia guys. Oke guys, tenang. Aku punya cara lagi untuk nakutin mereka berdua. Dia tidak akan mudah guys, tidak takut lagi. Aku akan spawn sebuah hantu yang akan membuat dia masuk ke dalam rumahku lagi guys. Oke, 1, 2, 3. Wah, lihat guys, bahkan aku sendiri takut lihatnya, serem banget. Oke, mana Mi Panda Zuzuzu guys? Mana mereka? Oh, itu mereka guys. Lihat, mereka ketakutan. Wah, lihat, dikejar guys. Dikejar sama hantunya. Wah, hantunya mengejar ya guys. Dan hilang hantunya guys. Oke, tapi gak apa-apa, Mi Panda Zuzuzu ketakutan guys. Bentar, kita lihat. Lihat guys, mereka masuk lagi ke dalam rumah aku guys. Untung selamat katanya. Akhirnya Mi Panda Zuzuzu masuk lagi ke dalam rumahku guys. Oke, kita takutin guys. Kita takutin, kita akan ke ruangan bawah tanah. Kita akan bikin suara di sini supaya dia bisa ngecek guys. Oke guys, di sini aku akan bikin bell dan aku akan ting dong. Kita akan bikin suara guys. Oke, di sini aku nggak kelihatan kan guys. Lihat, lihat, mereka mendengar ya guys. Itu suara apa? Oke, kita bikin suara. Oke, Mi Panda Zuzuzu mencari suaranya guys. Kita akan pancing dia ke sebelah sini. Kita buka-buka pintu ini guys. Kita tutup buka guys, biar dia melihat. Kita lihat, kita tutup buka guys, supaya dia melihat. Oke guys, sepertinya berhasil guys. Lihat, dia udah berhasil masuk ruangan ini guys. Semoga aja Mi Panda Zuzuzu melihat diamond dan ingin mengambil ya guys. Oke, lihat ada diamond. Lihat guys, Zuzuzu ingin mengambil diamond. Oke, kalian lihat guys. Aku mau lihat Mi Panda Zuzuzu sangat tertarik dengan diamond. Pasti dia akan mengambilnya guys. Wah, lihat guys, berhasil, dia masuk jebakan aku guys. Oke, kita turun guys. Lihat, Mi Panda Zuzuzu berhasil. Tidak. Lihat guys, dia ketakutan. Ruangan hantu kata dia. Dia ketakutan guys. Mi Panda Zuzuzu ketakutan. Lihat guys, dia langsung kabur. Dia ketakutan guys, dia langsung lari. Ya ampun, udah gitu mereka berdua noob banget guys. Oke, kita spawn hantu yang tadi lagi kali ya guys, supaya dia makin takut guys. Kita spawn hantu ini lagi guys. Lihat, hantu sangat seram, hantu Zuzuzu guys. Wah, pasti mereka berdua ketakutan guys. Hantu tadi katanya. Oh no, kalian lihat guys, hantunya mukanya serem banget guys. Dia siap-siap mengejar Zuzuzu guys. Apakah Zuzuzu bakalan ketangkap atau tidak? Oke, kita akan lihat. Oh, sepertinya dia berhasil kabur dari hantu itu guys. Zuzuzu berhasil kabur guys dari hantu yang tadi. Soalnya hantu yang tadi sudah menghilang guys. Oke guys, kita akan lihat. Oke, dia berhasil melewatinya. Oke guys, sekarang dia pasti akan melewatin itu guys. Pasti dia akan terkena Wither. Lihat, ada Wither yang akan mengejarnya. Wah, dia ketakutan guys. Oke guys, lihat Mi Panda Zuzuzu akan melihat ruangan ini guys. Kabur, selamatkan diri. Sekarang aku bakalan takutin Mi Panda Zuzuzu guys. 1, 2, 3. Halo Mi Panda Zuzuzu, kalian mau kemana? Tidak, kok ada om. Kalian gitu aja takut, kalian kabur ya. Aku akan gangguin kalian, itu adalah jalan buntu. Kalian tidak mau bagi makanan ke aku. Wah, jalan buntu. Iya, itu adalah jalan buntu. Dan di situ penuh dengan zombie yang sangat mengerikan. Wah, jangan om, jangan ganggu kita. Kita minta maaf om, tolong ampunin kita. Haha. Tidak semudah itu Mi Panda Zuzuzu. Kalian sudah pelit sama aku. Dan sekarang lihat, aku jadi penuh darah seperti ini. Wah, kita bakalan lakuin apa aja om. Baiklah, kalau kalian ingin aku tidak gangguin kalian lagi dengan hantu-hantu, ada syaratnya. Kalian harus berbagi makanan kepada aku Mi Panda Zuzuzu. Semua makanan punya kamu harus buat aku. Wah, makanan ya. Oke deh, kalau gitu makanannya ambil saja. Semuanya untuk om, kita gak mau makan lagi. Hahaha. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke tempat makan. Hahaha. Hahaha. Makan.
makanan yang sangat enak dan banyak. Ini semua jadi milik aku sekarang. Oke, Mi Panda Zuzuzu, makanan kalian untuk aku semua. Aku akan makan. Oh my god, lihat guys, enak sekali. Nyam 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 nyam. Ada sosis. Nyam 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 nyam. Kalian gak boleh makan ya, ini semua punya aku. Kalau kalian tidak mau kasih ke aku akan gangguin kalian dengan hantu-hantu yang lain. Kita pengen om. Tidak boleh, kalian tidak boleh Mi Panda Zuzuzu. Masa tidak ada untuk kita om? Iya, tidak ada. Kamu mau makan Mi Panda Zuzuzu, tapi kamu akan aku gangguin terus sama hantu-hantu yang seram. Emang kalian mau? Wah, gak mau om, gak mau. Kita gak mau makan deh, om aja yang makan semuanya. Nah gitu dong, nyam 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 nyam. Ada hotdog, lalu ada roti, ada kue, donat, sandwich, nyam nyam nyam. Enak sekali semuanya. Semua sudah habis, ada pizza di sini guys. Nyam nyam nyam, buat aku untuk di rumah. Wah, kenyang banget aku guys. Loh, kok kenyang? Kan om hantu. Hantu kok bisa makan dan bisa kenyang? Mi Panda Zuzuzu, sebenarnya aku gak prank kalian. Aku cuma pura-pura jadi hantu. Makasih ya makanannya. Kabur, kabur guys. Yeay, kenyang. Oh tidak, aku dikejar. Kabur guys. Kita berhasil guys ngeprank Mi Panda Zuzuzu. Lihat, mereka kesel guys. Tapi gak apa-apa, yang penting aku udah berhasil makan semuanya. Kenyang guys dan sangat enak. Terima kasih yang sudah nonton ya guys. Sampai jumpa lagi di video aku Dev lainnya. Bye bye guys. Dadah.